Teman-teman, di kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah kipas angin langit. Tapi saya curiga, baling-baling kipasnya ini sangat tipis sekali. Jangan-jangan di dalamnya spoolnya bukan tembaga, tapi aluminium. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembongkaran kipas ini ya. Ayo kita lihat apakah ini aluminium atau tembaga. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, muka-muka tembaga ya Allah. Muka-muka tembaga ya Allah. Alhamdulillah, ini masih tembaga ini. Tidak jadi zonk. Oke teman-teman, demikianlah tutorial membongkar kipas angin langit. Tembaganya sekitar 2 on. Kadang-kadang kipas angin langit seperti ini bisa juga zonk. Yang penting kalau membeli dihitung besi saja supaya lebih aman. Kalau dihitung tembaga isinya nanti bisa-bisa zonk nanti. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.